First Anniversary Brownies, obrolan manis bersama Antis Antiseptik. Ina, Ina sama Mas Raden boleh sini dong. Ina sini boleh sayang. Tepuk tangan dong untuk Ina. Jadi Ina ini beberapa waktu lalu juga pernah loh menjadi bintang tamu Brownies. Ya. Dan juga sempat viral. Ya, sempat viral. Dan sekarang ini Ina kemarin waktu habis syuting dari Brownies banyak teman-teman yang nanya enggak? Iya. Oh ya, ngomongnya apa? Ina syuting di Brownies enak tuh. Ya, enak gitu katanya. Banyak yang minta foto enggak pas tahu Ina masuk TV sekarang, sering masuk TV? Banyak. Banyak. Seneng enggak? Senang. Ina, Ina sebenarnya kalau Ina penyanyi dangdut ngefansnya sama siapa sih? Sama Bunda Rita. Bunda Rita Sugiarto. Oke, baiklah kalau kayak gitu. Udah pernah ketemu sama Bunda Rita? Mau ketemu enggak? Mau. Mau banget apa mau aja? Mau banget apa mau aja? Mau banget. Mau banget ya. Oke, baiklah kalau kayak gitu langsung kita panggil ini dia. Bunda Rita Sugiarto. Halo Bunda Rano Mube. Bercandaan doang ya nggak apa-apa. Ini namanya Bun Bun Ita namanya kalau ini. Bukan Bunda Ita, Bun Bun Ita. Anggap aja Bunda Rita peluk coba nak, mau nggak peluk? Nggak mau, bukan yang itu. Bukan saya memang ini. Bukan Bunda Rita tapi saya mega bintang. Nah, Ina sekarang ngomong ke kamera. Ina sekarang ngomong ke kamera. Ina mau mau izin mau nyanyiin lagunya Bunda Rita coba. Bunda Rita. Bunda Rita, aku mau izin. Oleh-oleh. Bunda Rita, dua kursi. Dua kursi, yaudah coba nyanyi dua kursi. Siap, dua kursi. Awas.
seneng banget nggak ketemu sama Bunda? Pakai itu, pakai kelipan sayang. Seneng banget nggak? Seneng. Seneng banget. Tepuk tangan dulu dong untuk mereka berdua. Bunda, aku rindu. Aku rindu juga. Biasanya ketemu sama Bunda setiap hari loh. Bun, makasih udah datang di ulang tahun Brownie. Iya, makanya saya datang karena ulang tahun Brownie. Yeah. Bun, ini Ina, ini kenapa Ina bisa ngefans sama Bunda Rita? Masalahnya bagus. Suaranya bagus ya? Suaranya ramah, baik. Kaget gak tiba-tiba ketemu Bunda Rita? Kaget banget. Kaget banget ya? Itu tuh Bunda Ritanya tuh. Oma, kan Ina udah ketemu sama Bunda Rita. Ya. Aku mau nanya sesuatu sama Miss Tips, boleh ya? Cucur! Sikap lu lah, emang dua keles ya kan? Miss Tips dari tadi pas aku lagi ngobrol di situ aku ngeliat Miss Tips kok semprot. Tapi wanginya kecium sampai sini loh Miss Tips. Iya dong, soalnya ini ada varian baru nih. Oh, ini varian baru. Iya, jadi ada antiseptik timun sama ada antiseptik jeruk nipis yang terbaru. Nah, kamu kan juga udah tahu nih Kak Igun ya, kalau antiseptik ini dapat membantu membersihkan tangan. Ya. Ingat, sekarang kan kuman ada di mana-mana, enggak mau kan kalau lagi makan tuh ada kuman diare dalam tangan itu kita. Serem banget ya Miss Tips. Bener banget. Nah, semprot antis sebelum melakukan sesuatu dan aroma juga natural, aman digunakan sebelum makan. Nih, manis nih. Igun juga pakai tadi dikasih sama Oma ini aroma jeruk nipis. Betul. Ya, nih. Jadi yang paling aku suka nih Miss Tips, ini antiseptik ini enggak lengket. Nih aku buktiin ya. Coba. Nih. Tuh. Dia enggak lengket dan enggak bikin tangan kering. Itu, ya kan? Itu penting banget tuh karena hand sanitizer ini dilengkapi dengan moisturizer atau pelembab dan tentunya efektif membunuh kuman. Praktis digunakan setiap saat, cukup semprot ke tangan, tuh kan. Yes. Nah, dalam 4 detik 99% kuman hilang ditambah sudah dapat sertifikat halal dari MUI. Wow, keren banget Smith Tips. Aku semprot lagi ya. Iya. Kayaknya dekat Ruben tuh jadi kayak banyak kuman gitu kayak aku tuh jadi kayak enggak nyaman gitu. Iya, steril gitu ya. Iya, terus ada apa lagi sih Miss Tips? Sebagai rasa cinta Antis nih untuk pemirsa dan juga Kak Igun, jadi Antis memberikan spesial promo di Shopee. Jadi bisa langsung dicek ya. Nah, ayo manis silakan langsung dicek ya. Antis antiseptik kuman hilang bisa langsung makan. Miss Tips, terima kasih banyak ya sudah menyempatkan hadir di sini ya. Dan untuk manis kita akan segera kembali di First Anniversary Brownies obrolan manis bersama Antis antiseptik. Oh!